Dalam rekaman kamera pemantau ini saudara, korban sebelumnya berada di dalam mobil berwarna hitam ini. Tiba-tiba mobil hitam ini berbelok ke kanan secara pelan kemudian menabrak mobil lainnya yang terparkir di dalam rumah. Oleh penghuni rumah, anggota polisi tersebut ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melakukan olah TKP, melibatkan Polda Metro Jaya, puslap Fort Polri, dan juga tim identifikasi Polres Jakarta Selatan. Saudara, alat bukti berupa CCTV yang kami sudah putar, kami bisa mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa dugaan yang bersangkutan bunuh diri. Kapolda Sulawesi Utara pun memerintahkan Kapolresta Manado untuk ke Jakarta menyelidiki. Tewasnya salah satu anggota kepolisian Polres Manado yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dengan luka tembak di kepala. Irjen Wah Yudiawan meminta untuk mengusut tuntas latar belakang kematian anggotanya yang ditemukan tewas di dalam mobil mewah ini. Anggota Polres Manado saya sudah utus Kapolresta Manado untuk berangkat ke Jakarta, terus juga anggota apa subdit paminal sudah berangkat ke sana untuk menyelidiki latar belakang kematian anggota tersebut. Sampai sekarang saya belum terima hasilnya yang jelas yang bersangkutan meninggal untuk dilihat di TKP bagaimana meninggalnya, apakah ada latar belakang dan nanti tunggu kita sampaikan. Istri anggota polisi yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di dalam mobil di kawasan Mampang Perapatan 4 Jakarta Selatan ini masih shock dan terpukul dengan kematian suaminya. Sebelumnya korban masih kontak melalui telepon seluler sebelum dikabarkan meninggal di dalam mobil mewah di salah satu perumahan di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Di rumah duka ia mengaku tidak percaya dengan kematian suaminya yang diduga bunuh diri. Tidak nyaman dia di tidak nyaman, tidak nyaman. nyaman di kerja. Saya memangkan kirim kirim saja. Semuanya ya terbaik dari kepolisian. sampai sekarang itu tidak percaya. Keluarga anggota polisi Polres Manado Sulawesi Utara yang ditemukan tewas di dalam mobil mewah mendatangi lokasi kejadian saudara di Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan kedatangan pihak keluarga didampingi oleh tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan juga sektor Mampang memastikan peristiwa yang terjadi yang menimpa anggota polisi tersebut. Selanjutnya Saudara, keluarga korban akan mendatangi rumah sakit Polri Kramat Jati untuk melihat kondisi jenazah. Lalu bagaimana menganalisa kasus anggota polisi yang ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan ini, Saudara? Kita telah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Ruharto dan juga pakar psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Selamat malam, Pak Wahyu dan Mas Reza. Salam sehat. Selamat malam, Mas. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Wahyu dulu. Pak Wahyu, Anda Uh, ada dapat informasi apa terkait dengan peristiwa ini? Betul, ini merupakan dugaan bunuh diri. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Uh, kami begitu menerima berita uh, kemarin tadi pagi sudah diskusi di komisioner dan kami langsung minta keterangan resmi dan kontak baik uh, apa via telepon maupun kami uh, komunikasi intens. Memang dari internal Polri, dalam ini Polres ya. E, menginformasikan data-data e, menguatkan bahwa ini bukti e, apa bunuh diri lalu hmm. yang menjadi pertanyaan kami ada tiga yang pertama e, bahwa mengapa ini polisi Manado datang ke Jakarta jawabannya informasi sementara cuti tapi ini masih kami dalami karena kalau cuti pasti kan ada yang mengizinkan dan rasanya apa yang kedua itu berada di rumah pengusaha sementara backgroundnya polisi lalu lintas nah, ada apa ini harus kami detilkan. Lalu uh, yang ketiga dia itu masih usia muda. Uh, dia itu ternyata kelahiran tahun 94 Juli, jadi baru 34 tahun. Nah, bagi Komponas ini persoalan serius. Apapun motivasinya, tadi kami diskusi panjang dengan Kapolsek maupun dengan uh, Wakasatreskrim uh, belum bisa secara jelas menyampaikan apa motivasinya. Tetapi nanti apapun temuannya, saya kira ini persoalan serius karena ini alam kuat bagi Polri mm -hmm. karena semakin ada saja polisi bunuh diri. Uh, saya kira nanti Mas Rizal bisa jelaskan, kalau bunuh diri itu kan sudah tingkat stres yang paling paling puncak, yang sudah tidak ada solusi lain. Sehingga uh, bagi kami komponas, data-data tadi dan pertanyaan-pertanyaan publik yang masuk ke kami, tadi soal uh, beberapa hal tadi, uh, apa motivasinya dan sebagainya menjadi sangat penting, karena menjadi polisi ini kan harus punya mental yang kuat. Hmm. Bayangkan umur 24 sudah mengambil jalan pintas itu, Terlepas apapun nanti motivasinya setelah nanti ketemu penyelidikan ya walaupun kalau secara uh, untuk kasusnya uh, mereka akan menggunakan uh, apa scientific crime investigation tak kira sudah dilakukan lah dengan hmm. proses sebagainya. Jadi Kompolnas sendiri mendorong agar uh, polisi bisa mengungkap ya sebenarnya apa motif oh yang iya, disebut bukan mendugaan bunuh diri tetapi, ini ya, Pak Wahyu ya. Bukan segera mengungkap, tapi juga harus ada nanti mm -hmm. uh, kesimpulan yang lebih makro, karena mm -hmm. jangan sampai kejadian ini terjadi terus. Ini kan kejadian ini nggak hanya sekali ini, selalu okay. terjadi. Ya, saya kira kalau dari ukuran jumlah mungkin sedikit ya, tetapi dengan uh, banyaknya polisi-polisi muda uh, bunuh diri, kan rata-rata bergantian bunuh diri. Memang ada beberapa yang karena kasus mm -hmm. setelah ketemu ada kasus ekonomi dan sebagainya. Tapi ini kan saya kira ini persoalan serius yang harus harus di apa harus di benar-benar ditangani dia, diawasi dan harus hmm. ada solusi. Oke saya ke Mas Reza. Mas Reza juga melihat hal yang sama. Ini kesimpulan apakah uh, bisa dikatakan terlalu dini begitu? Ada dugaan bunuh diri dan juga ingin mendorong agar motifnya ini segera diungkap, Mas Reza. Penyebab kematian itu ada empat, yaitu seorang meninggal dunia akibat faktor alami, ataukah akibat kecelakaan, atau bunuh diri atau pembunuhan. Nah selama hmm. saya tidak memiliki alat bukti apapun maka praktis saya tidak bisa menyimpulkan. Walaupun kemudian kritik saya terhadap pihak kepolisian, terutama pihak Polres Jakarta Selatan adalah bagaimana mungkin kemudian pihak kepolisian dalam waktu hanya sekian jam sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa ini merupakan peristiwa bunuh diri. Ambil misal, anggaplah personil tersebut memang meletuskan senjata sedemikian rupa sehingga menembus kepalanya sendiri. Kemudian polisi menganggap itu sebagai perilaku bunuh diri. Tapi seandainya kemudian kita kaitkan itu dengan benturan satu kendaraan dan kendaraan lain, sehingga kemudian senjata api secara tidak sengaja meletus, apakah itu bisa disebut sebagai bunuh diri? Boleh jadi itu justru merupakan kecelakaan. Betapa sekali lagi, polisi tersebut meletuskan senjata dengan tangannya sendiri dan menembus kepalanya sendiri. Yes. Itu poin pertama. Yang kedua, yes. kalaulah kita berandai-andai bahwa ternyata peristiwa ini bisa disebut sebagai peristiwa bunuh diri, namun didahului dengan pengaruh intimidasi paksaan atau pengaruh-pengaruh lainnya dari pihak lain terhadap polisi tersebut, maka benarkah bahwa ini merupakan sebuah peristiwa tunggal dan final yang bisa disimpulkan sebagai peristiwa bunuh diri, sehingga diusut sebagai peristiwa meninggalnya operasional polisi akibat perilakunya sendiri. Justru saya beranggapan seandainya ditelusuri ke belakang, sekali lagi ada pengaruh, intimidasi, atau sejenisnya terhadap personil tersebut, maka alih-alih menyebut ini sebagai sebuah peristiwa tunggal, maka boleh jadi ada peristiwa pendahuluan yang juga boleh jadi berkonsekuensi pidana yaitu seseorang yang mengkondisikan atau seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan fatal sedemikian rupa. Karena itu, bagi saya harus saya katakan bahwa ini merupakan sebuah simpulan yang terlalu dini. Mm. Tambah lagi ada penggunaan kosakata yang menurut saya tidak sinkron satu sama lain. Simpulan sementara sejauh ini, simpulan tapi sementara dan baru sejauh ini. Maka alih-alih ini akan bisa meyakinkan publik tentang apa simpulan sementara dugaan kuat yang sudah dibangun oleh pihak kepolisian, justru boleh jadi membangun skeptisisme dan mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa tragis lainnya yang juga pernah dialami oleh personil polisi pada waktu-waktu hmm. terdahulu. Tadi yang Anda sebutkan poin kedua gitu, kalau seandainya ini dugaan bunuh diri tentu harus dilihat apa penyebabnya, apakah ada uh, dugaan uh, intimidasi, ada tekanan, hal seperti ini nanti akan dibuktikan dalam proses penyelidikan nanti oleh pihak kepolisian termasuk melakukan otopsi dan juga pemeriksaan sejumlah saksi. Mas Reza? Psikologi forensik punya metode khusus yang disebut sebagai otopsi psikologi. Otopsi psikologi adalah sebuah metode untuk memastikan apa sesungguhnya penyebab kematian seseorang yang diduga akibat bunuh diri. Nah, otopsi psikologi bisa dilakukan lewat dua langkah. Pertama, dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang tahu persis bagaimana suasana batin personil polisi tersebut, apa kira-kira problem yang dia alami, baik itu di rumah, di rumah masyarakat, ataupun di kantor. Dan juga dengan menempuh jalan kedua, yaitu dengan memeriksa catatan-catatan medis yang bersangkutan silakan dicek di Polda misalnya adakah catatan tentang kondisi psikologis tertentu atau gangguan fisik tertentu yang dialami oleh pelaku atau personil polisi tersebut. Nah dua jalan ini yaitu sekali lagi pengecekan terhadap orang-orang di sekitar kehidupan yang bersangkutan dan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan psikis maupun fisik yang bersangkutan itulah yang disebut sebagai otopsi psikologis yang semestinya okay. dijalankan terlebih dahulu. Sebelum hmm. pihak polres Jakarta Selatan membuat simpulan sementara kuat diduga ini adalah bunuh diri. Hmm, ini masih simpulan sementara begitu. Terus itu diduga kemudian nanti ada simpulan yang nanti masih dilanjutkan, uh, Pak Wahyu. Kalau dari Kompolnas sendiri, apakah juga ikut melakukan penyelidikan atau memantau kasus ini karena ini tentu jadi sorotan publik ini baru beberapa seperti yang tadi katakan Mas Reza begitu, baru beberapa waktu saat tapi langsung disimpulkan ini adalah dugaan bunuh diri. Gitu, kalau memantau pasti karena itu hmm. ya. Uh, tetapi begini, kami harus luruskan dulu. Uh, bagi Kompornas, uh, tentu bahasa hukum itu uh, standar yang ada di kepolisian. Sehingga kata sementara itu menjadi saya kira menjadi penting karena belum pasti. Saya tadi komunikasi dengan uh, Pak Kasarsim dan Kapolsek, sekarang keduanya sudah berada di di apa di tempat jenazah dan uh, menunggu keluarganya karena keputusan dari uh, apa Polri, dari ini Polda dan Polres bahwa otopsi itu dilak, uh, dilakukan dengan menunggu keluarga dan uh, tanpa belum dimasukkan ke peti jenazah, jadi mereka masih tidak ingin peristiwa-peristiwa uh, dan uh, menurut komponas itu langkah-langkah yang saya kira menjadi terbuka dan apa dan transparan ya. Hmm. Uh, tapi uh, apakah komponas masuk ke penyelidikan itu memang bukan ranahnya komponas. tapi kami memantau apa yang dilakukan oleh Pihak Polri, prosedurnya SOP-nya dan sebagainya hmm. dan kami awasi betul karena publik kan banyak tadi masukan ke kami yang menanyakan ke komponas eh, beberapa hal yang menjadi pertanyaan publik yaitu tadi dia itu polisi lalu lintas kemudian hmm. eh, apa datang ke tempat pengusaha ini pengusaha kebetulan informasi yang saya peroleh dia eh, swasta tapi ternyata pengusaha kemudian eh, apa yang kedua katanya cuti kalau cuti ada IC-nya ini yang kami kami hmm. pantau nya sehingga uh, istilah kesimpulan sementara menurut saya uh, bagi internal polisi pas, tetapi bagi kami di Kompolnas itu menjadi bahan untuk uh, kami lakukan uh, pemantauan dan pengujian lebih detail. Apalagi masukan dari publik sangat banyak mengenai kondisi termasuk Baik. Kondisi para tetangganya, ya. Mm -hmm. Kita nantikan bersama seperti apa ya ini penyelidikan dari pihak kepolisian dan juga menjawab pertanyaan publik nih sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari dugaan bunuh diri ini. Terima kasih Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu dan juga pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih selamat sore.